Halo teman-teman semua, kali ini kakak ingin mengenalkan nama-nama dinosaurus ya. Pasti teman-teman sudah pada tahu kan? Dan bagi teman-teman yang belum tahu, tonton video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa like, share, dan klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Oke, yang pertama, dia namanya Allosaurus. Ulangi lagi. Allosaurus, ya dia Allosaurus ya teman-teman. Oke, yang kedua, ciri-cirinya memiliki tanduk tiga. Wah, keren banget ya teman-teman. Dia namanya Triceratops. Ya, namanya Triceratops. Oke. Lanjut, dinosaurus ketiga. Wow, ngeri banget ya teman-teman. Di atasnya banyak siripnya nih, seperti ikan hiu. Namanya adalah Stegosaurus. Ulangi lagi, Stegosaurus. Yeay. Badannya besar ya teman-teman. Dan di ekornya, wah ada durinya ya teman-teman. Ngeri banget ya. Oke, kita lanjut dinosaurus keempat. Wow, ini dinosaurus yang sangat ditakut-takutin ya teman-teman. Soalnya memiliki gigi yang panjang, banyak lagi. Wow, ngeri banget ya. Dan ciri-cirinya, jarinya ada dua ya teman-teman. Serem banget ya. Dia namanya adalah T-Rex. Wow, pemakan daging ini ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya dinosaurus ini yang paling ditakutin ya teman-teman. Soalnya bisa mangsa-mangsa dinosaurus lainnya. Serem. Oke, lanjut. Ini adalah dinosaurus yang bernama Brontosaurus. Ini disebut dinosaurus leher panjang ya teman-teman, karena memang lehernya panjang banget. Wow, seperti ular ya teman-teman. Bisa buat prosotan, lihat tuh. Wow, ngeri banget ya teman-teman. Dan ini dinosaurusnya bisa besar banget ya teman-teman. Wow, pokoknya ini dinosaurus yang kakak suka ya. Soalnya apa? Lehernya panjang banget. Wih, serem ya. Oke, teman-teman udah pada hafal belum nih? Ayo, kalau ini namanya apa? Ya, benar, teman-teman pada pinter nih ya. Ini namanya T-Rex. Kalau yang lebih panjang namanya Brontosaurus. Nah, kalau yang di kepala ada kayak siripnya kayak gini, namanya Allosaurus. Dan yang kepalanya mempunyai tanduk tiga, namanya Triceratops. Dan dinosaurus terakhir yang memiliki banyak sirip di atas punggungnya, namanya Stegosaurus. Wah, teman-teman pada pinter ya. Oke, kali ini ayo coba berhitung ada berapa dinosaurusnya. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, dan 5. Hore, dinosaurusnya ada 5 ya teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya, karena kakak akan memberikan video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.